Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak Ayom Indramayu. Hadir, Pak. Oh, ada nggih. Mbak Ayu Frida Mastuti. Pak. Oh, ada. Mas Bayu Yoga Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Mas Oh, Mbak Dwi Luhur. Mbak Dwi ada ya? Ini sudah Ada, masuk Pak. kayaknya. Ada nggih. Mas Edi Sulistiono? Ada, Bapak. Ada. Mas Michael Wijaya Prayuga? Ada, Pak. Oh, ada. Mbak Rima Santika? Ada, Pak. Rizky Amalia Rosyadi? Hadir, Pak. Rosita Nurjana? Hadir, Pak. Ada semua ya? Ada. Mohon izin, Pak Didik. J, Mas, monggo. Langsung saya break out ya, Pak ya. Oh, ngaten, nggih, siap. Oh, nggih, ya, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekarang bisa ketemu dengan saya. Sebelum jauh melangkah, ini saya mau tanya, ini bimbingan yang kedua ya, betul? Betul, Bapak. Ya, yang membimbing pertama kemarin siapa? Pak Sodikin. Pak Sodikin ya, ya, gini aja. Ini panjenengan tentunya sudah bisa menyelesaikan dalam satu minggu itu rancangannya kan? Yeah, ini nanti saya koreksi. Jadi satu-satu nanti saya lihat mengupload di share screen ini ya. Dari halaman judul sampai nanti daftar isi. Kan gitu ya. Jadi gini, yang perlu dicermati yang di bab 1 itu profil organisasi itu nanti dasar-dasar hukum dari apa dari kabupaten itu apa misalkan SK bupati atau peraturan bupati atau perda gitu ya. Itu nanti apa misalkan itu kan ada struktur organisasi juga tuh ya gitu. Yang kedua, profil individu. Profil individu panjenengan itu kayak nulis daftar riwayat hidup itu loh, nama, tempat tanggal lahir, terus status perkawinan, riwayat pendidikan, terus riwayat pekerjaan kan gitu ya. Nah, ditambah dengan job deskripsi panjenengan. Ya. Tupoksi panjenengan. Nah. Terus yang ketiga, role model. Role model itu yang dipakai adalah role model tokoh-tokoh nasional. Boleh dari Boyolali boleh. Yang tokoh nasional dari Boyolali siapa gitu kan banyak itu. Nah, terus kemudian bisa mengambil yang masih sugeng maupun yang sudah sedo. Ya. Role modelnya mau yang masih sugeng atau yang sudah sedo boleh. Ya, oke. Okay.
Terus nanti yang bab 4. Waduh, men. Bab 2 itu tentang rancangannya itulah, itu nanti bisa kita lihat dan gitu ya. Tahapannya yang sudah dibuat seperti apa, penulisannya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu kan membuat isu itu tuh. Membuat isu itu kan ada 5 isu. Walaupun sebelumnya ada kegiatan gitu ya, itu nanti dulu aja. Jadi sebetulnya isu yang akan jadi itu kan cuma satu. Begitu bisa membuat satu isu yang akan jadi kan terus ditambahin 4 isu yang pendamping lah gitu aja ya. Nah, karena sudah dicim ya bagaimanapun itu akan jadi kan gitu. Di APKL, di USG kan gitu. Nilainya digede-gede kan gitu aja toh. Yang sebenarnya itu kan skala Likert. Untuk memasukkan menjadi skala Likert itu harusnya kan yang seharusnya lo ya. Itu kan dengan menyebar angket. Jadi nilai itu yang menentukan adalah responden. Nah, sebetulnya itu. Yang senyatanya lo ya. Tapi itu kan jenengan dikasih kemudahan, udahlah digawe seolah-olah sudah menyebar angket berdasarkan jawaban responden. Atau jenengan suka-suka Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Agus. Pagi Mas. Yes. Sehat ya Pak G? Pangestunipun Mas, panjenenganipun. Alhamdulillah Pak. Ini Pak Agus nanti mengampunya kelompok 3 G? G siap. G. Bentar, saya cek dulu Pak. Nanti kalau sudah lengkap, saya breakout sebentar G Pak G? G, tidak akan Mas. G, monggo. Untuk kelompok 3 saya absen dulu G. Mas Afif. Siap, ada Pak. Ada, Mas Dimas. Hadir Pak. Mbak Eni. Hadir. Mbak Ika. Hadir Pak. Mas Khairul Fuad. Enten, hadir. Mbak Lutfiah. Hadir Pak. Mbak Nanda. Pak. Mbak Puji. Hadir Pak. Ye, Mbak Riana. Mbak Riana. Mbak Riana menghilang. Hadir Pak, Mbak Riana. Ada, Mbak Wiji. Oh, nggih. Pak Agus, ini untuk kelompok 3 sudah siap semua. Saya berikut ya Pak. Nggih. Nggih. Nanti waktu saya silakan sepenuhnya untuk Bapak. Nggih. Sebentar Pak. Nggih. Begitu Pak, kalau masuk berarti amin ya. Oke, Bu Amber bisa memberikan
Halo untuk Mbak Heni. Oh sudah. Heni Kustianti. Nggih. Tapi berhubung kemarin itu memang dalam minggu ini juga padatnya acara, sehingga ini saya menghandle beliau untuk kegiatan bimbingan. Saya nggak tahu nanti apakah bimbingan ketiga kembali lagi dengan Pak Prianto atau dengan saya atau dengan yang lain, saya belum tahu. Tolong ini tidak usah dijadikan sebuah problem, tapi yang penting bagaimana saya, terutama di kesempatan ini, bisa membantu teman-teman untuk lebih progres dalam peningkatan kegiatan, terutama dalam pembuatan rancangan RA ini. Sehingga harapan saya, yuk kita bareng-bareng apa sih yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman, tak kenal tak sayang ya. Nama saya Agus Andrianto, teman-teman. Halo. Iya, Pak. Oke. Nama saya Agus Andrianto. Kemudian bisa dipanggil Agus, bisa dipanggil Andri. Saya berasal bekerja ya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Widya Suara. Saya di sini tidak sebagai guru teman-teman, saya tapi sebagai fasilitator dengan teman-teman. Yuk belajar bareng karena teman-teman itu udah pintar bareng, pintar kabeh orang-orang yang terpilih ya. Apalagi ini ada Pak Dokter. Pak Dokter ini kok bisa pengen jadi PNS pun mantap. saya biasanya kalau dokternya like spesialis sih Mas Afif. Biru Waliten Pak. Dalam? Biru Waliten. Oh iya. Iya. Karena gini Mas Afif, jujur saya pernah baca literatur yang sering kali dimuat. Mohon maaf ini. Banyak kan setelah peserta latar PNS, tidak lama banyak yang keluar dari PNS itu dari kalangan dokter gitu loh. Nah, ini aku bukan menyaksikan Mas Afif, enggak hanya ini sekedar referensi aja ada fakta seperti itu. Moga-moga Mas Afif yo ora koyo ngono. Eman masalahnya. Enggak tahu kenapa ya, saya belum pernah penelitian sih masalahnya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa menyampaikan janjian ini kenapa gitu. Gitu. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi tadi saya mau perkenalan pada teman-teman semuanya. Tak kenal tak sama pun ini 2 JP ya. Sedikit aja saya izin untuk menyampaikan perkenalan saya. Sebentar. Waktu bimbingan pertama hari awal Mbak atau hari apa berapa hari yang lalu? Selasa. Jadi Selasa kemarin ya. Berarti seminggu yang lalu ya. Oke. Baik teman-teman. Kemarin dari Pak Pri sudah ya. Ini perkenalan saya aja dulu. Nama saya Gus Andrianto. Saya 51 tahun yang lalu, saya tahun 70. Kemudian saya Widya Suara. Saya tahun 94 lulus Undip. Kemudian 94 pula banyak celowongan CPNS seperti kalian. Saya daftar, kemudian diterima. Kemudian 95 jadi CPNS. Sehingga 26 tahun saya sudah bekerja jadi PNS ini. Ya sebelumnya saya tidak di Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai Pemkab di Kabupaten Pekalongan. Nomor HP saya ini, nomor email saya seperti ini. Monggo kalau ada yang mau koresponden ini silakan. Mulai dari jenjang 3A itu mulai pelaksana cukup lama saya 7 tahun, kemudian baru diangkat di Eselon 4. Di SEDA saya banyak bekerja di Sekretariat Daerah di kantor Bupati, kemudian di SEDA ini di berbagai bagian pula untuk bekerja di Eselon 4-nya seperti itu. Kemudian di Eselon 3 juga sama.
Kemudian 2015 alhamdulillah ada lowongan pekerjaan sebagai widya swara. Karena dulu saya sekitar menginjak umur 40 memang udah kepengen hijrah, udah kepengen meninggalkan dunia yang struktural. Saya kepengen kalian seperti kalian adalah seorang fungsional, baik yang di tenaga edukasi, di pendidikan maupun di medis atau tadi Pak Dr. Afif. Jadi itu fungsional, artinya pengen saya lebih fungsional aja lah. Nek, nang struktural itu mikulnya kudune keduren, so kadang mendemi kejeron Mbak atau Mas ya. Jadi bagi saya kok enggak cocok dengan hati nurani. Alhamdulillah sebuah ikhtiar, sebuah doa itu dibubuhkan sehingga tahun 2015 ada kesempatan itu dan memang Allah memang qadarullah lah saya bisa masuk di sini. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini aja saya di organisasi saya sebagai pengurus Kompak. Kompak itu apa sih? Komunitas penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK sehingga beberapa kali sering saya diminta KPK untuk kegiatan. Kalau di Boyolali banyak teman-teman saya yang aktif juga di lingkungan OPD-OPD-nya, guru-guru juga. Saya salut dengan mereka dan Boyolali kemarin tahun kemarin mendapatkan bukan tahun lalu, tahun ini untuk tahun kemarin itu penghargaan sebagai daerah yang berintegritas luar biasa dari KPK. Tapi yang penting bukan masalah penghargaannya, yang penting adalah implementasi nyata dan lebih berat lagi adalah menjaga sebuah kepercayaan amanah atau penghargaan itu ke depan dan tentunya oleh semuanya aparat dari Pemkab Boyolali, terutama kita-kita semuanya. Oke, teman-teman, itu aja saya close aja. Baik, saya mau tanya kemarin dengan Pak Pri. Pak Pri itu sudah sampai apa? Panjenengan menerangkan sistematika, clear? Terus apa lagi? Halo. Ini Pak, lebih ke penjelasan matriknya, Pak. Oh, lebih banyak matrik. Berarti sudah clear, Mbak Uci? Belum. Belum sih, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya masih belum. Oke, aku mau takok saya wes saya. Ini Mbak Uci guru ya? Iya, Pak. Ya, Mbak Nanda guru juga. Iya. Mbak Heni guru. Suaranya ora krungu Mbak ini mau dimute. Mbak ini guru ya. Mas Afif dokter. Dokter wonten pundi Mas Afif? Puskesmas Wonosegoro, Pak Boyolali. Wonosegoro ya. Tahun wingi sing dadi CPNS siapa yang sekarang udah PNS, Mas? Adakah yang tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dua senior itu sudah lama semua, Pak. Sudah lama. Oh, yang 2019 mboten nggih. Karena saya 2019 yang Boyolali angkatan pertama terus keberapa dan keberapa itu saya yang isi. Oh, jadi waktu itu tapi untuk pertama berarti untuk golongan 2 kalau nggak salah memang. Dan Boyolali saya waktu itu ada kenangan karena waktu itu ada teman-teman yang ada apa rapis yang waktu itu saya berangkat waktu pertama kali hari pertama itu saya sindrom piriformis Pak Dokter di belakang ini jadi susah. Saya untuk bungkuk aja untuk wudhu luar biasa sakit tapi saya bismillah berangkat ke sana. Yakin aja sih pengalaman spiritual banyak sehingga yakin aja ketemu teman-teman ada yang fisioterapis 3. Mas Ki aku koyong ini, Yus Pak nanti kalau pas kita berikan Pak. Alhamdulillah beberapa hari kebetulan saya waktu itu 3 hari berturut-turut langsung di treatment oleh mereka-mereka. Alhamdulillah bisa lumayan. Kesan pemecah isu, yo, AP, ya, rancangan aktualisasi dan habituasi, yo, terus. Selanjutnya, yang dilaksanakan 5 isu. Kusi, aja banter-banter, si, agak dua jam. Si, mandek, si. Selanjutnya 5 kegiatan lah. Yang penting itu ini sebetulnya, kegiatan ini dulu kan gitu ya. Intinya itu sebetulnya dari ini kan gitu, bukan dari isu dulu, tapi dari kegiatan dulu gitu, baru dibuat isu. Ya wes, menginventaris data informasi program sanitasi yang sudah terlaksana. Yo, ape, beramu ape iki. Yo, terus ada 5 ya, mengumumkan website, melakukan membuat, ya terus yo. Stop sih. Gini. Ini, yo Mas Bayu ya, diperhatikan. Inventarisasi data informasi program sanitasi yang sudah terlaksana dan yang
baru berjalan, menginventarisir ya, oke. Okay. Ah, lengkap ya. Komitmen mutu pelayanan publik ini didahulukan dulu ya, peran dan kedudukan PNS ya. Ya, komit. Jadi gini, pelayanan publik, terus rule of government dan manajemen ASN itu nanti ditulis di akhir aja, gitu ya. Ini dipisahkan, gitu ya, antara aneka dengan peran dan kedudukan PNS, kan gitu loh. Ya, misalkan komitmen mutu itu nilainya apa? Nilai komitmen mutu itu indikatornya apa, gitu loh? Kan aneka. Coba Mas Bayu, aneka itu apa? Anti korupsi, ya, nasionalisme, akuntabilitas. Anu diurutke wis, diurutke gen rada gampang. Ora kebalik-balik ngono. Yo dari dhuwur aneka. Akuntabilitas. Terus nasionalisme. Komitmen mutu. Ini apa? Etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, Pak. Ya, gitu. Iya, kita ekokian butu. Ya, Mbak. Siap, Mbak. Siap, Mbak.
ngasih contoh ini enggak? Contohnya ini napa mboten? Belum, itu enggak dijelaskan rinci, Pak, masalah itu. Dalam, pripun Mbak Puji? Mboten dijelaskan rinci meniku. Nah, kalau saya mau nerangan rinci berkenan ya, maksudnya. Nggih. Baik. Teman-teman semuanya, identifikasi isu. Nah, identifikasi isu ini nanti di bab 2, ini kan kita remaruahnya di bab 2 sebenarnya untuk kegiatan RA ini. Pertama, identifikasi isu. Identifikasi isu adalah kesenjangan atau masalah yang ada di ruang lingkup pekerjaan Anda dan dikaitkan dengan tupoksi. Ya, tadi sekali lagi, jangan ambil tupoksinya orang lain. Saya kira tupoksinya dewe. Kemudian kunci nanti dari isu-isu ini ada kaitannya dengan sumbernya. Sumbernya ada 3 yang kemarin di agenda 3. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Itu lah nek kata kunci clue-nya biasanya kalau manajemen ASN itu terkait apa? Terkait dengan kompetensi, dengan kualitas, kuantitas, dengan SDM-nya itu sendiri maupun dengan SDM PNS atau ASN. Kemudian pelayanan publik terkait biasanya SOP-nya, SOP masih kurang, kepuasan pelanggan, dan pelayanan publik itu sendiri. WOG apa? Terkait dengan koordinasi, kolaborasi, kerjasama dengan pihak lain. Pertanyaannya, Pak, kalau WOG kami guru, Pak, maaf-maaf, ini tadi kalau nggak salah Pak Afif mengendalikan 9 ya, yang dari guru. Terus apakah saya tidak ada WOG-nya? Ada. Dalam arti sempit, Anda ketika berkoordinasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah, itu substantif koordinasi, substantif kerjasama, itu sudah menjadikan sebuah pemahaman WOG. Lebih bagus lagi ketika WOG lebih dalam arti lebih luas. Artinya mungkin guru di sini, Anda melibatkan mungkin pihak lain, umpamanya PHBS mengajari tentang bahaya COVID dan sebagainya untuk pembelajaran dan anak-anak, Anda minta tolong bantuan puskesmas. Pak Afif kolaborasi dengan Mbak Puji bisa jadi mengajar itu. Anda WOG itu lebih antar lembaga. Itu. Atau dengan pihak Babinsa bisa juga. Atau mungkin jenam optimalisasi perpustakaan dengan kantor arsip Purpusda bisa, itu seperti itu maksud saya kalau mau seperti itu berarti bisa dikaitkan dengan WOG. Ngaten nggih? Baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Clue ini sama tadi konsep pengertiannya. Kalau enggak saya lanjut nggih. Nggih, teman-teman. Matur nuwun. Gini, teman-teman, karena ini ada contoh yang terkait dengan guru, ini sebenarnya contoh ini sudah nggak relevan dengan isu terkini. Mohon maaf. Mengapa tidak relevan? Saya nggak ambil di sini sumber isu tentang perpustakaan yang nanti akan jadi core isu. Kalau bukan core isunya sih sah-sah saja. Nanti teman-teman pun ada yang terkait dengan perpustakaan, ada yang masih rendahnya ini kesadaran dalam hati mereka siswa untuk PHBS bisa juga, enggak masalah. Tapi lebih nanti utamanya adalah yang terkait dengan kondisi kekinian, yaitu apa biasanya? Sekarang itu mungkin masalah daring itu yang menjadi titik problem masalah. Bisa terjadi karena akhirnya minat siswa yang kurang, gurune yo padha wae kurang memahami teknologi informasi, kemudian sarana-prasarana pendukung juga kurang anu, apa kurang memadai, dan bla 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 itu. Karena kondisi isu itu kan nanti penapisannya oleh APKL kan, aktual, problematika, dan sebagainya, kelayakan layak. Kemudian di USG lagi. Kadang APKL USG itu, mohon maaf, jujur kalau saya nganu kan, ya sah-sah aja, suka-suka Anda lah bahasanya kaya ngono. Tapi janjinya tolong dong kita jujur pada diri sendiri. Kenapa? Jujur pada diri sendiri untuk menilai kriteria jenis yang paling lebih urgent apa? Yang lebih urgent, yang lebih kekinian apa? Nah, kadang kemarin saya mamanya Mbak di tempatmu masalahnya apa? Ini Pak sekarang teman-teman anak-anak susah sekali apa untuk melakukan pembelajaran daring. Lah pembelajaran ini kenapa gini-gini? Oke. Tapi mengapa Anda ngangkat kok justru optimalisasi fungsi perpustakaan gitu? Kan lucu toh, maksudnya saya tak tanyain maksudnya. Makanya yuk kita jujur pada diri sendiri untuk itu, maksud saya begitu. Nah, kayak Pak Dokter Afif ora kurang-kurang masalah nih, gitu. Nah, banyak Pak. Kurang-kurang blonjo, wis meh blonjo karo Pak Afif silakan, tapi apa iso apa masake kan tak iso masake toh. Maksud saya gitu. Dan saya masalahnya guyon iki. Siap, 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 Pak. Gitu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti itu. Nah, ini teman-teman, isu itu nanti
kalimat yang negatif atau yang kurang mendukung, dan nanti kurang optimalnya, masih minimnya, belum berfungsinya, dan sebagainya, atau masih minim, dan sebagainya. Itu masih menunjukkan sebuah kondisi yang tidak ideal, atau kesenjangan, atau gap, atau disparitas, itu seperti itu. Nah, kondisi saat ini, inilah yang akan dijabarkan untuk menyampaikan ini. Nah, kemudian ada sebuah harapan, hoping-nya gimana, otomatis kondisi yang ideal. Saya kira ini sebagai pertama kali ketika langsung kemudian Anda tulis isu-isu panjenengannya. Kemarin sudah di agenda 1-2-3, sudah clear di sini ada 5, kemudian di APKL di ranking 1-2-3. Nah, yang ranking 1-2-3 otomatis masukkan di apa USG. Pertanyaan, Pak, USG per APKL bisa berubah nggak dalam arti rankingnya? Kalau rankingnya berubah, bisa. Karena indikatornya kan beda, ya. Indikator APKL dan pengindikator USG kan beda juga, tapi kebanyakan sama. It's okay, no matter. Jadi indikator beda bisa, asal Anda dari sudut pandang apa usefulnya, dari seriousness dan growth-nya kan beda. Kalau kita bedah lagi tentang konteks makna dari sebuah pengertian variabel ini. Nah, tapi kalau biasanya mesti sama, 1, 2, 3, oke. Okay. Kemudian yang menjadi hal berikutnya adalah nanti dari ini dikembangkan Fishbone. Fishbone dari core isunya apa, ini sebuah core isu nanti akan dibedah penyebabnya. Jadi teman-teman, kalau sudah kita lihat di tadi ada masalah belum optimalnya permustakaan, core isunya ini tadi di contoh ini, kemudian di Fishbone ini dilihat dari penyebabnya apa? Penyebabnya ini analisis Fishbone, analisis diagram ikan, itu kepala ikannya core issue, kemudian dilihat dari penyebabnya kita bisa memakai beberapa variabel. Variabel ini yang dipakai mungkin ini pakai 5M atau 4M. Teman-teman banyakkan sepakat 4M. Dari main, material, metode, serta milieu. Nah, kayak contohnya kalau ngono wis ben terserah. Bagi saya enggak masalah. Yang penting Anda mampu mengidentifikasi sebuah hal yang dari variabel man-nya apa. Ternyata dari belum optimalnya perpustakaan itu ada, belum ada perpustakawan dan minat baca. Itu dari man, otomatis ini person, belum ada perpustakawan. Dari material apa? Oh, ternyata bukunya jek kurang, aja urung tertoto apik, ono sing ilang. Material jadi ada bentuk barangnya kan. Machine, mesinnya bagaimana, tata kelola pengolahannya apakah sudah berbasis TIK atau belum, mesin manual gawe identifikasi ininya apa, nomornya itu apa, ah ini masih manual ya, belum efektif. Kemudian dari metodenya belum ada alur pengunjung atau SOP, dan dari marketingnya minat masih. Ah, ini sebenarnya teman-teman, kalau kita mengidentifikasi Fishbone dengan clear, sebenarnya ini nanti titik tolak teman-teman untuk membuat kegiatan. Kan penyebabnya iki, otomatis nih menurut Pak Afif dari diagnosanya berarti ngoyongin, berarti kayak obatnya sih menyelesaikan diagnosa ini. Saya ini kerangka berpikirnya ngateng ya. Yep. Clear? Lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, kalau dampak otomatis, bila rendahnya budaya literasi tidak diselesaikan adalah perpustakaan tidak bermanfaat sebenarnya, mestinya akan menyebabkan minat baca siswa berkurang, sumber sudah, Mbak. Share ya. Sudah, bisa. Ya. Enggak, Mbak. Tadi kan udah nyoba waktu belum badan buka semua, tetap enggak bisa. Tapi, ya. Ya, sudah bisa. Ya. Ini berarti saya stop share dulu ya, Mbak. Oh ya, ya, makasih Mbak. Oh ya, ya. Oh ya, makasih ya Mbak.
Iya Mbak, ini tadi kan saya leave room, ini tolong masukkan lagi. Ini baru saya mau chat Pemkab ya. Coba dulu, oke. Okay. Sudah. Oke. Ya, sambil sudah bisa. Ya. Sudah. Siap. Siap-siap, ya. Makasih, Mbak. Yep.
Maaf Mbak, ini kami, saya sama Mbak Agnes barusan masuk grup breakout, nggak bisa lagi tuh Mbak. Oh nggih, yeah. Sebentar nggih Mas nggih. Oh nggih, okay. Siap-siap. Iya nggih. Maaf. Gih, di dalam nggak bisa share screen lagi dengan tulisan sama tulisannya host disable participant screen sharing. Ye. Yeah. Baik, baik. Dengan catatan yaitu jenengan gawe grup aja lah. Jadi seandainya nanti seperti Rizky ini bertanya hal yang sama yang ditanyakan oleh Edi misalkan gitu ya. Itu Edi tidak usah bertanya lagi, oh ternyata sudah ditanyakan Rizky. Oke lah, wes cukup misalkan gitu ya. Gitu. Itu fungsinya grup. Yo. Peningkatan penanaman pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah menengah pertama Negeri 3 Cepogo 1 Atap Boyolali. Oke. SMP 1 Atap. Ya, sebelumnya Pak, perkenalkan dulu. Nggih. Nama saya Ayu Frida Mastuti. Saya dari instansi SMP Negeri 3 Cepogo 1.
Oke, Mbak Noviana. Selamat siang, Pak Sumarno. Selamat siang, Pak Sumarno. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak G? Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Amutan baru dapat linknya. Kita yang mohon maaf, Pak. Ini untuk kelompok 2. Saya cek sebentar dulu ya, Pak. Ya. Moga. Mbak Adelia. Ada ya. Mas Afan. Ada. Mas Bayu. Mas Bayu ada. Mas Daniel. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Erika. Hadir, Pak. Ini Mbak Eti. Hadir, Pak. Mas Herwanto. Hadir, Pak. Mbak Megi. Hadir, Pak. Mbak Nafida. Hadir, Pak. Mbak Yulia. Hadir, Pak. Ya, kita break out ya, Pak, nggih. Monggo. Ke mana, nggih. Nanti waktu saya persilakan untuk Pak Subandro sepenuhnya. Sebentar, Pak. Baik, sudah lengkap 10? Iya, 10 ya. Ini langsung kita mulai atau menunggu dari host saya menyesuaikan? Yeah.
Berarti masih jam 11 nanti nggih, Pak? Nggih, iya. Oh. Ya gitu nggih, ditunggu aja nggih. Nggih, Pak, masih setia menunggu. Ya, nggih, terima kasih, Mbak. Mbak Noviana kok senyum terus itu loh. Pak, nunggu itu harus, Pak. Lama, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Kantuk juga loh, Pak. Tidur dulu kalau gitu. Mungkin Anda lelah, kurang air putih ya. Iya, lelah saya, Pak. Mikir RA itu pusing saya, Pak. Iya. Gih, ditunggu, Gih. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dia menyoroti tentang apa tahapan pertahapan gitu. Ya, yo. Yo terus medune. Etika publik. Oh ya. Kesik, kamu ini aneka-aneka kurang komplit ya. Anekane, ini bikinlah lima-limanya ada. Okay. Ya. Ini etika publik dan satu kegiatannya, Pak. Satu kegiatan itu harus lima aneka. Bisa kamu masukkan di tahapan kegiatan boleh. Dan gitu. Ya itu. Nggih, Pak. Ya. Ada pemahaman ya. Jadi yang dimaksud dengan aneka dan yang dimaksud dengan peran dan kedudukan PNS. Peran dan kedudukan PNS itu dua itu harus, manajemen ASN dan komitmen mutu itu harus ada. Role of government tidak harus. Ya. Ya, terus. Ya, menginspirasi ya, Mbak Ayu ya, untuk di kegiatan-kegiatan lain menginspirasi gitu. Biar bagi-bagi waktu dengan yang lain. Yo, sekarang di tabel kegiatan. Jadwal. Seperti ini, Pak. Untuk ya, oke. Terima kasih, alon-alon. Yuk. Ya, oke. Yuk. Oh, ya. Oke, lima kegiatan, gih, jenengan dia. Ya, wes, terus. Yeah. Ya, ini
kendala dan strategi mengatasi kendala. Dereng ana ya, dereng ditulis ya. Coba nanti anu nonton gak nih Mas Bayu? Yang apa, Pak? Heeh. Setelah ini tadi kan belum ada setelah apa jenenge? Wis eneng, Bro. Kendala dan strategi mengatasi kendala belum ada ya? Ah, metrik. Setelah metrik tabulasi kegiatan tadi lah. Belum ada, Pak. Ah, ditambah nggih. Belum ada, Pak. Lah iya, nanti ditambah ngoten deh, nggih. Ya, kamu udah di volley itu sebagai semester apa sebagai apa? Apa jenenge nek sing pengumpan kae apa jenenge? Stepper. Toser, Pak. Stepper ya? Gua berarti saya kan jadi middle, Pak. Oh, middle-nya di tengah. Sing middle berarti ya omongan ini namanya cemesan-cemesan terus wah. Loro ya. Nggih, sampe yo. Nggih. Mas. Ya. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih, Mbak Ayu ape yo. Nggih. Terus berikutnya sinten? Nggih, Rima. Rima Melati. Rima Santika. Ini kalau di Semarang Santika itu anu, pengusaha kaya, pengusaha hotel gitu ya. Hotel-hotel Santika itu. Ya, bagus. Ya, pro. Coba judulmu baca, Mbak Rima. Program English Corner sebagai upaya meningkatkan minat baca siswa dalam bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 3 Mojosongo. Ya, ini nanti ditambah nama kabupaten, nggih. Mojosongo Boyolali ngoten, Pak. Nggih, Kabupaten Boyolali. Biar nanti orang Sabang dari Sabang sampai Merauke kalau membaca tulisan jenengan paham Mojosongo ki ngendi. Nek sudah disebut Boyolali, insya Allah wong sak apa Indonesia ngerti. Ya, nggih, disimpen sih, aja nganti ilang. Yo. Program English Corner yo. Ya, pojok Inggris yo. Kampung Inggris dan sebagainya. Yo. Mau tanya sebelumnya Pak, untuk gambaran umum organisasi, saya kan landasannya itu pelaksananya, tapi yang SK pendirian itu saya tanya sekolah itu tidak punya Pak, terus berikan ya. Ya gini aja dulu, kamu profil organisasi dari yang terbesar dulu aja, misalkan kabupaten, aku terus nganggone apa profil organisasi ini. Kalau memang tidak ada ya wis ra ono ya ra apa-apa, kan gitu toh. Soalnya katanya PU-nya itu sejak pertama di situ juga sudah tidak ada. Ya wes jane ya ono ning wegah goleke wae jane. Ra mungkin berdirinya suatu organisasi ra ono ya ra mungkin. Yo. Ya wes yo terus. Nih lah. Ini masih visi misi SMP 3 Mojosongo, Pak. Ya, di gawe visi misi kabupaten ya. Oh gitu. Mm-hmm. Soalnya kemarin itu kata Pak Agus dan Pak Sodikin dicari yang instansi dulu. Kalau tidak ada baru kabupaten. Setelah itu tidak ada baru atas-atasnya gitu, Pak. Ya, jadi kan gini ini biar menyeragamkan ya dengan rancangan-rancangan yang ada di Jawa Tengah. Itu yang dibikin itu adalah visi misi kabupaten gitu yang diangkat dan gitu ya malah lebih gampang itu. Baik, terima kasih. Ya visi misi kabupaten itu didasarkan oleh apa perda atau perbub atau apa gitu kan. Lah nek visi misi SMP apa didasarkan pada keputusan apa jajal kan gitu ya.
ada peraturan. Ya, apa poin dengan aturannya? Dasarnya apa saja? Peraturan apa? Tidak ada. Ya, ya, ya. Ya, yo, terus. Ya, udah itu ya. Tugas peserta ini nanti sebetulnya profil peserta itu bukan tugas peserta ya. Profil organisasi dan profil peserta gitu loh namanya itu bukan tugas. Kan saya satu A profil organisasi, B profil peserta gitu loh. Nah, karena profil peserta ini didahului didahului dengan identitas diri kan gitu loh. Logikanya kan gitu. Ah, baru tugas pesertanya ini apa atau job description-mu apa gitu. Ya, nggih, paham nggih? Iya. Ya, terus sekarang langsung nangan we rancangan kegiatane nanggon metrik kegiatan. Nek lainnya udah pinter ini udah lancar ini. Nah, saya alon-alon, ape wes. Ya. Ah, oh jombo seret sih, agak tahu aja. Ah, ini ya, English Corner secara cermat etika publik. Nah, itu cermat dan etika publik itu ditebeli lah, terus kemudian dikasih narasi. Ah, cermatnya seperti apa kan gitu. Iya toh? Ah, efektif dan efisien komitmen mutu itu narasinya seperti apa kan gitu loh ya? Iya pak. Oke. Ini pelayanan publik ya oke. Yo. Oke. Jadi dikasih kuning kuning gitu pinter kamu. Kayak ini transparan akuntabilitas. Transparannya kayak apa gitu? Penuh tanggung jawab anti korupsi gitu ya? Tanggung jawab yang seperti apa kan, gitu ya? Gitu ya. Tidak memaksakan kehendak, nasionalisme itu sila keberapa kan gitu. Bunyinya apa? Sila keempat kan gitu. Ya toh. Kalau yang lainnya kan tanggung jawab. Itu anti korupsi kan kita namanya tanggung jawab, transparan, akuntabilitas lah. Nasionalisme sila keempat bunyinya apa? Jaringan Semarang. Si. Coba bunyine di apa sila keempat ini ya. Selanjutnya mendapatkan arahan dari beliau serta tidak memaksakan kehendak saya agar diterima. Oh gitu. Ya, saya itu saya agar diterima. Ini agen rapedot, dikokin dua aja. Saya agar diterima itu kalau kendur ya, serta beliau agar tidak tidak memaksakan gagasan saya agar diterima ya betul. Itu nasionalisme nih nganti tekan permusyawaratan rakyat itu diblok ireng tidak memaksakan ke tidak memasangkan gagasan kuwi di tulisan biasa aja jangan di bold. Oke, okay. Yo, yes.
keterkaitan dengan manajemen ASN. Jadi gini, saran saya juga sama dengan seperti yang teman yang lainnya, Mbak Rima. Jadi untuk manajemen ASN, kemudian untuk pelayanan publik, kalau ada misalkan Bull of Government, itu dikoki tempat tersendiri aja. Tidak langsung kegiatan per kegiatan. Itu bukan tahapan per tahapan, tapi kegiatan. Kan gitu. Oke, hanya di situ. Keterkaitan dengan agenda 3, saya berkonsultasi, ya misalkan manajemen ASN, ya gitu ya. Tempat Anda sudah bagus, cuma nanti ditempatkan tersendiri, jangan di tahapan kegiatan, di kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Oke? Kegiatan ini. Ya, di kegiatan jenengan, bukan tahapan. Ini tadi kan kalau yang apa aneka itu kan tahapan kegiatan. Ya. Itu. Ya. Yo. Ya. Jadi gini saran saya. Setiap kegiatan itu anekanya harus lengkap 5 ya. Ya. Misalkan tahapan kegiatannya 3, itu nanti satu tahapan bisa dikasih 2 aneka gitu. Misalkan tahapan kegiatannya 3. Nah, kalau kegiatannya 5 gitu ya bisa di-spreading satu-satu. Gimana? Bu Rima ada pemahaman? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah nanti kegiatan yang lain dianu ya, dicermati ya. Ini bagi-bagi waktu yang dengan yang lain. Nah, sekarang langsung di tabulasi kegiatan, jadwal kegiatan. Yo. Ya, bagus ini ya. Ayo, sampai yo, terus tabu. Wes lengkap iki. Ya, ini Rima sama Bayu udah bagus nih lengkap. Antisipasi dan strategi mengatasi kendala ini yang komplit. Ya, yo, wes. Gih, lainnya sama. Saya Bapak. Ya, wah Agnes ini pantang menyerah. Ayo Agnes, semua saya ini gagal berhasil ini. Yo, Agnes. Asik. Wah, nah ini kita ini berhasil lagi. Yes, yo, kita ini. Ya. Yo. Di anu dulu Mbak Agnes di judul nggih. Optimalisasi gerakan literasi sekolah bervariasi siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kembang Kabupaten Boyolali. Wah, ini kok saya ingin nih ya. Ya, oke. Oke, yo. Literasi ya, fungsi perpustakaan-perpustakaan yo. Yo. Ini guru kelas nggih, anu Mbak Anas ya. Iya, Pak. Nggih. Oh iya iya. Guru kelas 4. Oke. Okay. Oh. Ini untuk organisasi masih menggunakan visi misi sekolah, Bapak. Ya wes, enggak diganti visi misi kabupaten. Nah, nah we, kamu menyadari ini cepat, ya. Sip, ya. Kalau visi misi
organisasi kan kabupaten nggih, Bapak. Terus untuk struktur organisasinya? Ya struktur iki kan nyeritake struktur organisasi tempat kamu kan. Oh, gitu. Nah, yang visi misi aja lah yang dianu visi misi kabupaten. Oke. Terus ini role modelnya juga saya masih ya, teman guru nggih. Sekarang saya mau tanya. Nggih. Jenengan iki nek role model secara nasional itu kesengsem dengan siapa? Misalkan gitu aja. Seneng tokoh siapa gitu. Yang masih sugeng boleh, yang sudah sedo boleh. Siapa? Kok banyak banget itu. Dari Boyolali itu bulu bulu wah kayak tokoh-tokoh nasional. Kangelan, ya wis. Oke, nggih Bapak, nggih. Nek kon milih pacarmu no, mungkin cepet kali ya. Terus ini ke, untuk rancangan. Anu aja, Mbak Agnes langsung di metriknya saja. Oh, metriknya. Oke. Okay. Ya, alon-alon wis. Menyusun jadwal literasi. Ah, oke. Okay. Oke. Asal jadwal literasi ya, terus saya bersikap santun ya, etika publik ya, yang saya melakukan apa yang kemudian akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab, tanggung jawab konsultan cukup di centang mawar, yang di blok merah yang hari merah mawar, memang hari libur, mohon maaf. Berkaitan jadwal, ada pertanyaan? Pak. Mas. Tanya, Pak. Ya, mau ngomong. Yang lain dulu. Mbak Nanda dulu, coba. Silakan Mbak Nanda. Pak, ini kan SD kan juga mau libur, Pak. Nanti kira-kira jadwalnya pripun ya, Pak? Jadwal apa nih? Nggih, jadwal itu yang RA ini tuh. Bikin ininya. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Ini menarik memang. Aku suka ini teman-teman kritis-kritis nih. Terkait dengan jadwal nanti Mbak Nanda, yang penting Anda bikin dulu kegiatanmu sesuai yang Anda bikin itu katakanlah 5. Nah, nanti ada hari mulai efektif hari habituasi mulai kapan? Saya kan nggak tahu jadwalnya Mbak Nanda setelah biasanya ujian RA. Tanggal 25 Juni. Nah, 25. Aktualisasi 25 Juni. 25 sampai 9 Agustus. Oke. Berarti ditulis di sini mulai 25 kan? Iya. 25 Juni mulai startingnya. Silakan sampai ke kanan terus sesuai dengan 30 hari kerja. Pak, lah nanti kalau pas ujiannya jebono sawise kuwi mundur, udah kita normatif 30 harinya dulu. Kita tataran itu ngerasa mikir sawise ora usah sih. Sementing dalam 30 hari. Lah, yang 30 hari ini mbok breakdown sesuai dengan 5 kegiatanmu mau, Mbak. Silakan mau nyentangnya di mana kan Anda yang lebih tahu. Mau minggu berapa sih kegiatan pertama, apa minggu kedua kegiatan berapa, dan sebagainya. Pak. Kadang ada teman-teman yang buat jadwal itu nyentangnya kayak deret hitung. Jadi mamanya kan mata ulang hari pertama, kedua, sampai hari ke-6 lah, karena di hari ketiganya kan libur. Kemudian kegiatan kedua mulai hari ke-7 sampai hari ke-11 katakanlah. Kalau dia kan 3, hari ke-12 sampai seterusnya, dan sebagainya. Ada yang model begini gitu. Tapi Pak, bisa jadi tidak seperti itu, Mbak. Anda sih, ya Mas, aku pengen mau jadwal saya. Ampun, enggak apa-apa. Bisa jadi kegiatan kedua Mas Mbak Nanda dan ketiga, podo-podo nggawe umpamanya metode pembelajaran apa. Yang ketiganya metode pembelajaran. Kan bisa digawe berbarengan. Karena sehari itu 24 jam. Sehari itu bisa waktunya efektif untuk bisa melakukan 2 atau 3 kegiatan. Boleh. Jadi pas kegiatan 2 dan 3 pada tanggal 4 telu podo dicentangnya is okay. Yang penting jangan sampai satu kegiatan itu tidak terjadwal. Terus kegiatanmu kui mbok lakuke kui mau dijadwal nanti kemudian tidak nanti terlaksana. Itu tidak boleh. Sehingga camkan hati-hati. Kalau Anda tidak terlaksana, itu yang tidak boleh, bisa gagal. Tapi kalau mau tambah, ento. Sehingga maksud saya, sekarang dicamkan banget, kaitannya kegiatanmu karo waktu, nanti kata guru ini kan libur. Ojo nganti pas libur Anda kangenan jebuno, karo siswa ora iso, kata rencana desainnya pembelajaran di sekolah. Kan ora iso toh, Mbak Nanda? Iya.
maksud saya begitu. Ya, berarti Anda ketika saat ini kegiatanmu mbok gawe desain sing kira-kira bisa dilaksanakan sing di rumah juga, katakanlah home visit, walaupun pembelajarannya oh, bisa juga katakanlah dengan daring, bisa juga. Nah, meh-meh daring kudune piye? Berarti kan ono sadurunge ono kegiatan yang harus disampaikan apakah lewat surat ataupun lewat sosialisasi lewat daring pula dengan orang tua ben pas waya liburan ketika Anda kegiatan ternyata dengan melibatkan siswa tidak terjadi miskomunikasi dengan guru maupun dengan kepala sekolah maupun dengan wali murid maupun dengan siswa. Mungkin sifatnya yo tadi jenang home visit kan mengecek gimana perkembangan anak yang kemarin ada tugas-tugasnya, bisa juga jangan sampai selama 30 hari ada hari kosong yang tidak bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Ini yang makanya harus Anda pandai-pandai membuat sebuah penjadwalan ini dengan kaitannya kegiatan UI. Ini yang lebih tahu kan panjenengan. Saya pernah Mbak Nanda, dulu kalau nggak salah Kudus, Pak, saya itu tinggal 2-3 hari lagi mereka terima rapot, kemudian libur. Jadi selama 30 hari itu saya hanya ketemu mereka itu 4 hari katakanlah. Nah, terus berarti kegiatanmu kuwi mau sing mbok mokor isune kuwi kudu bisa mbok pertama bisa mbok ganti saiki, mbok wae meneh sadurunge atau ganti nama kegiatan-kegiatane atau dalam tahapannya ada yang bisa nanti hubungan kontak langsung yang dengan sesuai kegiatanmu. Yang penting jadi kembali lagi ben kegiatanmu pas yang sudah ditulis jangan sampai tidak terlaksana gara-gara libur. Berarti kamu harus bisa menyesuaikan diri nanti kegiatan di sini harus di sekarang sudah didesain ben nanti efektif selama katakan libur. Gitu Mbak Nanda. Ngerti nggih Mbak Nanda? Karena kontranya ketika sudah ditulis berarti yang harus dilaksanakan. Intinya ngaten. Ngaten ya Mas Afif ya. Mau ditulis dhewe ya. Makanya tadi dari kita oleh kita untuk kita. Monggo Mas Dimas. Mau tanya lagi. Oh, tanya lagi. Mau ngomongin lagi boleh. Monggo boleh. Ini kan boleh, kan boleh. Murid saya kalau daring itu benar-benar nggak bisa apa? Nggak bisa. Iya, yeah, soalnya yeah. Tuh HP-nya dibawa orang tua kerja, yeah, terus yeah, yeah, yeah. Ada yang sama sekali nggak punya HP. Tripon nggih? Iya, tripon. Nggih, solusinya kalau semisal mau daring. Kalau mau daring, iya. Yeah. Aku ki orang ada tua, aku sih kalau mau menyelesaikan masalah aku dengan lucu mbak. Nah, soalnya aku bukan malaikat mbak, aku orang kayak Pak Afif bisa memberikan pil yang sukses pelang. Dokter pun akan kebingungan toh. Pak saya sakit gini, Pak dokter harus bisa menyelesaikan gimana lagi Pak? Pak Afif tak kau ikut bingung kan? Pak ini kendala semua kurang seperti itu kayaknya Pak. Izin Pak, izin Pak, mungkin saya tengahin Pak gitu. Moga Mas Afif, moga silakan. Asik aku tapi senang gitu diskusi gini. Mungkin gini, tenang mbak, ada tenang aja, penting tenang dulu. Kekhawatiran teman-teman yang didik ini hampir mirip dengan saya juga. Jadi mungkin yang sampai dikhawatirkan teman-teman didik itu kalau mereka sampai kegiatan yang interaksi dengan siswa, mereka benar-benar nggak bisa interaksi. Yeah. Satu itu. Uh-huh. Kedua, dalam timeline 30 hari itu ada kegiatan yang harus mereka, maupun tahapan ataupun kegiatan yang mereka harus sampai ganti gitu loh Pak. Ganti, ya. Yeah. Sampai mentok kan, wah aku rasa interaksi, berarti aku harus ganti. Misalkan kata saya juga yang kegiatan isu yang saya ini adalah terkait dengan vaksinasi. Mbok menawan dilalah dalam 30 hari ini stok vaksin saya habis. Saya mesti ngapain ini kegiatan? Ya, apakah ya. Harus saya ganti ataukah ya gambling kita tunggu sampai 30 hari itu apakah nanti masih bisa masuk atau enggak gitu. Iya, iya. Matur nuwun Mas Habib. Iya. Nah, inilah makanya sejak awal sekarang harus antisipatif banget terhadap kemungkinan. Tapi Mas Afif kantan Mas, mana jenis terkait dengan program vaksinasi? Kan jenisnya core isunya apa sih? Apakah di masyarakatnya atau kan nanti di kitanya? Lah, kalau bagi saya di tahapan okelah kan kita bisa melakukan substitusi lah. Tapi kan intinya substitusi adalah menyelesaikan untuk kembali lagi menyelesaikan isu sumber masalahnya tadi. Jangan sampai akhirnya kita total bubar gara-gara itu tadi tidak bisa menyelesaikan itu, akhirnya kita tidak melakukan kegiatan yang tidak menyelesaikan isu utama itu tadi. Jangan sampai itu. Substitusinya gini maksudnya, vaksin orang iso lah maksudnya. Kira-kira untuk penguatan orang biar nggak terkena COVID semakin luas, kan vaksinasi kan sebenarnya lebih ke utama untuk ben nanti banyak orang tidak terkena itu tadi kan.
Nah, masih yang ada relevan untuk menjawab itu, ada nggak kegiatan lain selain vaksinasi gitu loh? Itu cuma sekedar contoh sih. Maksud saya berarti kita boleh dong ganti tahapan, ganti kegiatannya, Pak. Berarti. Nah, ini sebenarnya tiga kegiatan sampai sejauh ini harus sama sebenarnya. Nah, tapi saya nggak tahu nanti kegiatan berikutnya apakah nanti di tengah jalan. Yang penting kalau saya sebenarnya prinsipnya adalah persetujuan mentor. Nanti kita diberitahu coachnya diberitahu. Kalau saya pribadi biasanya lebih pada janjinya gue mau asbabul nuzul meh menyelesaikan apa sih? Meh menyelesaikan korisinya. Kalau suatu itu sih kaya mane pemain bal-balan. Nangun mermain kan wis tetap jalan bal-balan kan. Tiba-tiba si A itu cedera berat. Kan enggak bisa dipaksakan kan? Akhirnya ketika diganti. Tapi kan tetap main bal-balan orang diganti main voli akhirnya. Maksud saya begitu paham nggak? Rati ganti main badminton. Wes kayak itu, karena ini pemainnya nggak jadi anu nih, nggak usah lah ya. Kita ganti main badminton aja yuk. Padahal wis tengah-tengah gue, ya ora mungkin. Ya tetap aja main bal-balan gitu aja. Mohon maaf logika saya seperti itu. Ampun dah. Gitu ya, Mbak. Monggo Mbak Nanda. Apa Mas Khairul gitu. Monggo silakan. Bisa, Pak. Berarti. Gini, Pak. Berarti kaitannya sama fishbone tadi. Misalkan nih dari isu yang mau kita pecahkan ini kan ada empat. Main metode sama itulah semuanya. Kalau ternyata tadinya untuk menyelesaikan itu kita mau sentuh semuanya, tapi terkendala berbagai hal. Kita ambil salah satu aja nih yang bisa kita konsep itu nggak apa-apa ya, Pak? Yang harus semuanya ya? Ya gini, kalau di fishbone itu kan sebenarnya alat bantu menganalisis penyebab. Dengan taunya penyebab itu yang jadi titik tolak untuk dilakukan kegiatan kan, ben menjawab. Karena kan itu saling keterkaitan sebab penyebab itu tadi. Nah, kita pilih satu aja atau dua saja dari itu sumber asal kita bisa breakdown-nya, enggak apa-apa Pak Dokter. Salah satu dari unsur tadi. Umpamanya paling gampang katakanlah unsur mainnya apa sih? Mainnya mungkin dari SDM kita dulu internal, katakanlah kemampuan teknis berarti ono binteke. Kemudian ke masyarakat mainnya ke ternyata juga menyangkut masyarakat. Oh berarti kita sosialisasi tentang kesadaran tentang pamali itu boleh, it's okay no matter. Jadi kita core-nya kegiatan dari itu dari unsur men fokus di situ nggak apa-apa karena unsur men itu banyak yang bisa kita explore, kita berdayakan, kita masuklah dalam kegiatan-kegiatan itu wakai iso banget. Gitu. Nah rata-rata nanti tergantung teman-teman deh. Saya kan belum tahu ini ya mengambil itunya. Gitu. Terus Mas Afif, monggo tadi Mas Dimas. Ya Pak, saya cuma mau mohon izin ke belakang, boleh enggak Pak? Mantur Mas Mbak Nanda, Mas Mbak Nanda lagi mau ngomong terus aku juga konsentrasi pada penjenengan dulu. Entar Mbak Nanda. Sorry. Monggo silakan Mas. Ben aja dadi akeh Mas. Silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, semoga tetap sehat. Aku seneng nih, baru pertama kali ada yang ngomong Pak saya mau izin ke belakang orang kan gue kayak chatting aja, padahal yang gue chatting ya udah masalah toh ya, tapi saking sopan santunnya gitu. tadi ada materi integritas ya, udah tadi sebelum nggak ada ya bimbingan, mohon maaf saya pikir yang anu ya, memang bimbingan langsung. Oke, Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda atau Mbak Puji ini mau mematur, silakan. Kulo Pak. Nggih, Mbak Puji. Jadi, Pak. Untuk bab 1, maaf melanceng ke bab 1. Enggak apa-apa, ora usah njaluk maaf kalau ora salah kok. No matter. Itu teman-teman ada yang memakai surprise, ada yang tidak. Nah, itu ketentuannya bagaimana, Pak? Tapi kalau saya baca dari Siptenan itu tidak ada ketentuan harus memakai data surprise. Itu bagaimana, Pak? Iya. Kalau saya tak jawab tidak perlu pakai surprise Mbak wis. Sing utama gue mau mau di apa bab 1 sing A itu kan dasar hukum ya. Nyemeh kayak foto sekolahan gue entuk ora Pak? Boleh, bagus tambah sekolah foto. Tapi hukumnya ora kudu wajib. Geger ono wah kudu ono fotone kuwi kok jarene enggak. Kalau aku sih itu tidak wajib. Ya. Sing wajib itu substantif A, B dan C. Ya. Ya, yang substantif A dan B, C ini tadi. Oke, itu Mbak ini. Matur nuwun. Ada lagi silakan. Mbak ini katanya tadi mau matur, silakan.
Sorry, aku izin minum ya sebentar ya. Minum, Mbak. Monggo, monggo. Pak, izin ke belakang. Ya, silakan. Monggo. Ke belakang ki noluro lho, Mbak. Nah, terima kasih, Pak. Nesing kedua itu maaf bisa duduk agak lebih lama, biasanya nanti ada renungan kloset itu ide-idenya brilian itu di situ. Sorry Pak FB guyon. Ide-ide santai Pak, siap. Ora just kidding aja ya. Kita kan jam-jam siang itu kadang harus refresh dengan tidak harus so kaku banget itu. Monggo-monggo silakan silakan. Matur nuwun. Ayo ayo ayo. Pak untuk mau tanya jadwal. Oke, silakan Mbak ini, Mbak Puji. Kan tahapan-tahapan seperti tadi yang Mbak Nanda tanyakan, misalkan pas libur seperti apa? Untuk disiasati, misal pas libur kita membuat rancangan-rancangan atau yang tidak perlu tatap muka dengan anak, berarti boleh nggak, Pak? Boleh banget. Ya, seperti yang Bapak nggak harus. Jangan sampai 30 hari itu ada prinsipnya ada yang vakum. Intinya gitu. Pak. Karena kontraknya 30 hari Anda kerja untuk melakukan aktualisasi. Intinya kan gitu. Pak. Nggih. Tapi nek umpamane geser-geser dinone dalam implementasi boleh. Nggih. Jadi umpamane geser-geser kemarin Pak Dokter yang mau kegiatan pertama kedua ternyata urung iso karena vaksin urung teko. Akhirnya melakukan kegiatan yang ketiga, empat dulu. Silakan, enggak masalah. Yang penting terlaksana kegiatan-kegiatan. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Sami-sami. Nggih. Baik, ada Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ini kelompok kamu. Lali kelompok ya. Eh? Ya. Oh, silakan. Nomor jam berapa? Oke, okay. Ya, ya. Jadi Bu. Hadir. 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 Hadir, Bu. Halo, Piana, Dirbu. Ya.
Hadir, Bu. Ya, udah masuk. Mungkin sinyalnya, biasanya sinyalnya Mbak Ningrum agak susah. Sembilan peserta, kita mulai saja lah, Pak. Ya. Ya, karena waktunya ini saya juga kan, nanti setelah ini ada lagi jam 1 nanti. Ya, ya, monggo. Oke, lembar persetujuan. Saya bisa detail juga nanti karena yang detail pas terbuka nanti saya sampaikan. Kadang tapi ada yang terlewat juga. Untuk tanggal ini kan disebenarkan Kamis 24 Juni, maka persetujuannya itu tanggalnya sebelumnya. Oke, yang semuanya nggih. Kalau Kamis itu 24 Juni itu seminarnya, maka persetujuannya sebelum tanggal 24. Artinya apa? Menggunakan logika bahwa ini sudah disetujui untuk diseminarkan. Nah, disetujuinya hari sebelumnya. 23 hari, berarti 23. Oke. Untuk coach, sementara tetap masih ditulis Bu Esti tetap. Dan mudah-mudahan tidak berganti kalau toh misalnya Bu Esti tidak bisa kembali ke saya lagi biar tetap ada kesinambungan. Penguji hari Sabtu biasanya sudah dapat informasi. Ini judul sendiri, ini ada judul lagi. Ini dengan dua logo ya. Karena ini ini adalah kerjasama antara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan PMK Boyolali, maka yang digunakan lembar yang ini. Ada dua logo di sana. Jadi kalau yang nanti masih satu, ditambah logo
Pemkab di posisi seperti ini. Oke. Pengesahannya sudah ada belum? Kalau lembar pengesahan, tanggalnya sama. Oh, ini pengesahan. Kalau lah ini nih. Lembar pertujuan dan pengesahan beda. Ya, kalau lembar pertujuan berarti Boyolali 23 Juni 2021 menyetujui. Kalau lembar pengesahan itu mengesahkan kalimat yang di sini pun dinyatakan. Oh, ini. Ya, ini ada kekeliruan. Kalau lembar halaman pertujuan maka dinyatakan telah disetujui untuk diseminarkan pada. Ini judul di atasnya lembar halaman pertujuan. Kalau lembar pengesahan di atasnya halaman pengesahan ditulis di sini dinyatakan telah diseminarkan pada titik dua. Oke, seperti ini tanggalnya sama. Nah, ini dipilah pada saat di seminar besok misalnya ada koreksi maka kalimatnya telah dinyatakan telah diseminarkan dan diperbaiki sesuai dengan saran masukan. Sesuai saran dan masukan dari narasumber, mentor, dan coach pada. Oke, itu kalau ada koreksi-koreksi. Tetapi kalau tidak ada koreksi, cukup seperti ini. Kalau pengesahan tanggalnya sama antara tanggal seminar dan tanggal ditanda tanganinya. Waduh. Panggil menyebut. Ini Pak Bupati nggak dimasukkan ya? Saran saya masukkan nomor satu. Oh iya Pak. Yeah. Satunya Bupati dulu, baru Pak Arif. Iya yeah, Pak, siap. Oke. Untuk kos tetap masih dulu Pak Bu. Narasumbernya belum tentu Pak Suprianto, nanti disesuaikan. Oke, lanjut saja. Jangan lupa yang seperti ini nanti dirapikan. Siapapun nanti untuk 10 peserta membuat daftar isi, syukur dengan daftar isi yang otomatis. Jadi begitu di dalam ada perubahan, maka yang ada di lembar ini juga akan mengalami perubahan. Oke, jadi nah ini posisinya kan posisi yang eye-catching. Tidak nyaman dilihat mata karena posisinya yang rata kanannya, halamannya nanti harus diratakan. Biar tampilnya juga bagus, standar. Antisipasi dan strategi menghadapi kendala. Sebenarnya hasil kesepakatan kemarin yang H tidak perlu. Tapi kalau Bu Esti sudah menyampaikan, nggak apa-apa sudah. Sebentar ya, ada telepon dari kantor. Kalau kemarin Bu Esti menyampaikan di sistematikanya ada subbab H, oke lanjut saja. Kalau sebenarnya di penyamaan persepsi terakhir yang H tidak ada, tapi kalau Bu Esti menyampaikan lanjut saja, nggak apa-apa. Ini enggak masalah. Oke, bagus. Saya juga paling senang seperti ini kalau ada gambaran umum, kasih foto lokasi, bagus. Untuk struktur, silakan posisi panjenengan ada di sebelah mana, dikasih warna yang berbeda. Syukur warna-warna yang menarik. Ya, nabu-abu, isim foto jreng, Mbak. Jadi, ya guru kelas, ya operator. Sekolah, Pak. Oh, betul. Nanti warnanya kalau bisa jangan abu-abu, Mbak, biar menarik. Iya, Pak, siap.
Ya, selera sih, tetapi kalau saya senang sing roto jreng, kelihatan langsung. Tabel kalau memungkinkan satu halaman, ya satu halaman. Kalau tanggung seperti ini, bisa saja sebenarnya digeser ke halaman berikutnya, tidak terpotong, karena ini kan sebenarnya bukan tabel panjang. Tabel itu kalau beralih ke halaman berikutnya, karena memang kalau dalam satu halaman tidak memungkinkan. Yang seperti ini, tanggung, ini sebenarnya bisa langsung diturunkan. Jadi tabel itu utuh tampilannya. Nah, yang seperti ini juga gantung-gantung ini turunkan aja. Nanti menyesuaikan saat yang di atas diatur, ke bawah juga nanti perlu diatur. Numbering ini sangat penting sebenarnya. Kalau seperti ini angka satunya di bawah huruf T, jadi memang agak menjorok ke kanan semua nantinya. Karena kalau satu di bawah huruf T, maka yang A kecil juga berhak dia di bawah satu. Jadi kan nggak mungkin. Kalau kalian tulis populer, oke saja. Tapi ini kalau kalian tulis untuk kepentingan ilmiah. Role model, oke, nggak masalah. Nah, yang seperti ini nanti setiap ganti bab ini harus di halaman baru. Jangan nyambung seperti ini. Meskipun katakan di halaman ini hanya tiga baris, maka tetap bab dua itu diawali di halaman baru juga. Gitu, oke, nggak itu, oke. Serius banget Mbak Etik. Kok terdiam? Apa jaringannya? Oh lah, jangan-jangan seperti tadi. Mas Daniel dengar suara saya enggak, Mas? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oh, Mbak Etiknya tadi yang terdiam. Jaringannya, Pak. Oh, Pak, jaringannya kurang bagus. Oh, gitu. Ya. Yang penting yang saya sampaikan bisa didengarkan paling tidak. Ini yang seperti ini. Geser ke halaman berikutnya. Dan tipikasi isu karena sudah tadi di atas pilihannya dengan numbering seperti ini, ya nanti bagian kirinya kalau seperti ini berarti lurus dengan huruf I. Kalau tulisan karya tulis populer dari kiri semua, hemat halaman. Ini kemarin analisis APKL-nya sudah sempat dicek Bu Esti atau belum, Mbak Etik? Kemarin saya sempat share screen juga, Pak, saat metriknya. Enggak, di ini analisis APKL-nya. Kalau kemarin Bu Esti langsung ke metrik yang agenda 3 yang sudah mulai tanggal 12 Juli ya, kita siasati mulai pertemuan tatap muka ya, kita full kan enggak apa-apa. Kelas kita izin sama kepala ya, Mbak. Udah harus terus, seminggu dua kali. Terus sing pas liburan kuwi diisi apa kegiatan? Persiapan-persiapan. Persiapan. Semisal konsultasine. Semisal konsultasine mbek mentor online ngono piye? Boleh. Konsultasi karo mentor online. Oh, entar aku mau liburan ta? Mau buktine piye Mbak in online? Ayo, mau lali takon sih. Iya ya. Nek online buktine piye Mbak? Lewat video. Video. Stream. Apa takon WA hasil kue buat ama? Apa tanya nanti? Cara-cara ya, Pak. Tanya sama Pak Agus. Assalamualaikum Pak Kohos. Oh. Ah, edwin ngepasi perainan. Lah saiki sak pomone kan kasus Covid muntah iki ya. Lah sak pomone engko ra etuk tatap muka. Iya ya. Ya wis ora apa-apa. Jadwalnya kapan semester kelas 5 ya oleh lomba. Apa?
Oh Mbak, oh Bu. Kakak iki rebo iki. Rebo 9. Apa 9 Juni? Iki toh. Monggo Pak Kohos. Selesai. Berarti antara tanggal selawe nganti 12 Juli ki? Nah, di sini ya, di sini halamannya ya. Oke, okay, Pak. Nanti terakhir mau diisi nomornya. Oke, okay, bab 1, profil organisasi tugas peserta. Tambah foto ya, foto anu, foto sekolahannya pasang. Oh. Di paling atas. Kelompokan. Lanjut. Visi organisasi. Macet. Visi ini visi apa? Visi sekolah atau visi? Visi sekolah, Pak. Oh, iya. Oke. Visi apa banyak ya? Iya, Pak. Visi satu visi, misinya yang banyak. Visinya satu tapi ada penjabarannya gitu. Cukup ditulis visinya saja, ini indikatornya. Visinya saja indikatornya perlu. Indikator. Oh, enggak apa. Ya. Indikatornya terus apa? Nanti yang di ada visinya hanya ini aja. Berakhlak mulia, cerdas, terampil berdasarkan impact gitu ya. Untuk visinya. Okay. Indikatornya berarti tidak perlu. Lanjut. Ya, itu selalu apa? Oke. Okay. Tidak mau revisi. Ya. Terus. Okay. Visi. Okay. Visinya ada berapa? Ini ada banyak 13. Oh iya iya. Oke. Okay. Yang email yang mana yang sesak? Nilai organisasi. Nilai organisasi ini merujuk ke Kemendikbud. Ini mau jalannya pelan atau gimana, Pak? Jabatan peserta, oke. Mana?
tugas tambahan juga ditulis, soalnya. Misalkan soalnya, kan jadi wali kelas udah jelas Pak. Udah kedengeran. Suaranya putus-putus. Aku nyalon ya. Oke. Mas Menbud tuh hilang. Ini gue melakukan itu sak jam di. Tidak 20 menit ya. Halo, Bu Zita. Sudah ada gambarnya. Ya. Itu bab 2. Ya, bab 2 lanjut. Isunya sebenarnya penguasaan kosakata, motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris, kurangnya kesadaran siswa. Ini gimana ya, isunya menyalahkan siswa, artinya kurangnya motivasi siswa, kesadaran siswanya kurang. Kalau bisa ini yang menyalahkan kita sebagai guru yang belum bisa memberi motivasi kepada siswa, belum bisa memberikan penguasaan yang baik. Ya. Jadi balik, kalau bisa hendaknya apa ya? Misalkan penguasaan kesadaran lebih ke memberikan kosakata yang kurang kepada siswa. Kurangnya pemberian kosakata. Rendahnya penguasaan kosakata yang siswa. Jangan siswa tapi gurunya. Gurunya. Jadi kita yang kurang. Jadi yang perbaiki kita. Kebetulan kata kalimatnya diperbaiki. Kalimat ABC DE ini kan lebih ke siswa yang bermasalah ya. Ini kita kalau di ini di isu ini kita yang kurang. Kita sebagai pelayan masyarakat ini layanannya yang kurang. Rendahnya penguasaan bahasa kata ini lebih ke nambah rendahnya penguasaan kesehatan ya. Kurangnya peran guru yang kurang.
nanya ini yang kurang keterampilan gurunya ABCD ini loh di terbalik bahwa itu yang kurang gurunya bukan siswa. Yang E sudah bisa ya Pak Riko. Yang E yang kurang keterampilan guru mengapa ya bisa. Yang diganti A sampai D. Jadi ABCD-nya itu dibuat kalimatnya seperti ini. Kurangnya sektor guru untuk memberikan layanan ya. Sehingga terjadi penguasaan kata-kata kemudian tidak ada motivasi itu karena kurangnya kita memberikan motivasi. Kurangnya sasaran juga belum lagi kita kurang meningkatkan kesadaran orang ini atau dia di olah seperti itu kalimatnya. Cuma ya teman-teman yang lain juga begitu ya. Kalau ada yang menyalahkan apanya yang kita layani itu harus diboleh bahwa kita yang memberi yang kurang. Ya, jadi yang ini juga diganti Pak yang di tabel. Ya, kalau diganti sepertinya semuanya ya. Iya. Jadi diganti. Ya, yang aja kalimatnya aja yang diganti. Maka kalau tidak menyalahkan siswa, ya, tapi silakan kita guru yang kurang, bukan siswanya yang salah. Siswanya itu bagian terima yang dia terima apa layanan nah, yang kurang pemberi layanannya yang kurang jadi yang kita tandai ini bagaimana kita memberikan layanan yang baik untuk masyarakat. Selanjutnya Oke. Okay. Lanjut. Komander. Oke, okay, Pak. Loading, Pak. Biroli soalnya sudah hitam kok ya. Sudah merah kok. Sudah hitam. Jadi harusnya seperti yang nomor 5 ini Pak. Iya. Lanjut ke teman-teman aja Pak. Yang sinyalnya lebih. Kurangnya. Lebih stabil. Iya. Cukup beda ya. Isinya beda dengan yang di atas tadi. Yang di atas tadi. Yang... Bukan juga sesuai. Oke. Okay. Kalau ini pengaplikasian media yang menarik ya. Bagaimana kita kurang mengaplikasikan. Bisa yang nomor 5. Yang 5, yang 4 di tentang ini. Oke. Okay. Kalau masuk coba yang lancar, Pak. Oke, coba ke teman-teman pindah ke teman-teman yang lancar lawan ya, nih, Pak. Iya. Takutnya enggak makan waktu. Oh iya. Entar Pak. Setengah jam dewi. Siapa yang mengganti? Saya, Pak. Saya juga mau. Monggo, silakan pingsut. Ditunjuk Bapak saja. Oh iya. Dua-duanya tapi gantian. Bu Rara dulu, baru kemudian Bu Mas Rifatul. Masih ya. Dah, walang-walang. Itu kape, Pak. Monggo Mbak Rara dulu. Oke, siap.
kok nggak bisa share screen ya, Pak? Oh, anu, Mbak anu keluar dulu. Mbak Sita sudah keluar. Sita sudah keluar. Pak. Ya? Belum bisa, Pak. Harus dulu ya, Pak, ya? Sudah end, Pak. Anu, Pak. Bu Sita, sudah ya? Ya? Harus dulu. Reza. Harus dulu Pak, sinyalnya 5G. Masalah, Bu Rara. Masih belum bisa, Pak. Ya? Masih belum bisa. Oke. Saya juga sudah, Pak. Oke. Ya, yang ini tadi saya ngacung dulu. Ngacung semua, Pak. Masih waktu, Mas, ya. Ya? Nah, oke. Langsung ini. Oke. Mainkan. Main judul. Oke, halo Mas Judul. Oke, anu. Ini monggo. Bisa diterima, Mas, Pak? Bisa jelas, Pak? Sudah jelas, cetok, melo-melo. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Pak, karena RA saya yeah. belum komplit. Belum lengkap. Enggak yeah. apa-apa. Iya, Pak. Sudah bisa diceritakan yang penting. Nggih. Yeah. Ini untuk judul saya, Pak. Upaya meningkatkan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi kelas 5. Oke. Negeri sudah betul, Pak, judulnya, Pak? Karang Gede. Ah, sudah. Ya, Pak. Atau gini, jangan upaya peningkatan, tapi peningkatan atau... Peningkatan, Pak. Peningkatan pembelajaran jarak jauh upayanya hilang. Seperti ini, Pak? Ya. Lanjut, Pak. Okay. Ini nanti saya ganti nanti saja, gitu, Pak. Ya. Judulnya yang ini saya ganti nanti saja, nggih. Ya, mau yang penting sama seperti yang tadi. Ya, tanggalnya ini. Sebelumnya kalau ya. Pengesahan tanggal sama 24. Dengan seminar. Ya. Ini gambarnya sudah betul, Pak? Pasti. Ya. Fotonya benar-benar. Gimana, Pak? Bisa suku mungkin. Nah, gambarnya sudah betul. Bener, foto. Sudah betul. Gambarnya bener. Kemudian ini untuk identitas sekolahnya. Oke. Terus. Visinya tadi cukup gini saja nggih, Pak? Ya. Ini nilai organisasinya. Kemudian ini struktur organisasinya, Bapak. Jawabannya ini, oh ya boleh. Menurut toh, kan emang DL orang loro. Ini kayak orang tegas tuh jawabannya ini. Diganti ya, Mas, ya. Jadi Joko-Joko diganti ya. Sampun. Sudah, Mbak. Sampun.
Oke. Itu batas waktunya hari ini ya, Mbak? Berarti hari sampai 23.59. Oh, berarti sampai jam 3. Jam 4. Nah, jam 4. Oh, gitu. Oke, oke. Makasih ya, Mbak. Mbak, kalau coach-nya itu buat agenda selanjutnya juga kan? Oh. Oh, tapi saya cek di kolab jar itu tulisannya Pak Sodiki nih, Mbak. Gimana ya, Mbak? Oh. Oh, gitu masih bisa berubah. Iya. Mbak, maaf. Maaf, izin bertanya. Berarti kalau gitu, fix-nya itu pembimbing ketiga kita nanti siapa, Nggi? Maaf. Baik, terima kasih. Ya. Leres. Oke, leres. Mbak, dan itu yang kami rasakan sekarang. Cukup, Mbak? Enggak, suara yang sama ya. Yang narasumber tahunya hamil berapa? Mbak. Sudah, terima kasih, Mbak. Kami pinjam untuk diskusi sebentar ya, Mbak ya. Atau mau foto bareng dulu? Ya, ya Mbak. Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Mbak.
Sudah, Mbak. Sudah. Ya. Ya, sudah. Dimulai jam berapa, ya? Oh, maksimal jam 4, nggih. Ya, ya. Terima kasih. Ya, ya. Nggih. Masuk orang masjid. Sudah. Mas, apaan mau foto lagi dah itu? Ayo, Mas. Biasanya foto-foto, Mbak. Ngajakin foto, Mbak. Foto ya, foto. Oh. Mbak ikut sekalian, Mbak. Alvan pengennya sama Mbaknya kok fotonya. Nah, itu, Mbak. Modus. Oh iya, Mbak. Oh. Ya, iya, Mbak. Mbak, mau tanya. Cukup, Mbak. Untuk coach-nya itu nanti ganti lagi apa kembali ke coach yang pertama ya, Mbak? Yang apa? Gitu. Iya. Iya. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Wes. Berarti kalau misalnya hari ini nanti sore misalnya mau konsul-konsul ke coach yang pertama apa yang coach yang hari ini, Mbak? Yang hari ini. Oke. Okay. Mbak, tadi tak tanya ini, Mbak. Disuruh ke Bu Esti dulu. Ya sama konsultasinya, bimbingannya disuruh ke Bu Esti dulu. Tadi udah tak tanya sama Pak Sumarno. Iya. Katanya mau dikembalikan aja lagi ke Bu Esti biar nyampe. Iya. Yes. Oke, yang detail. Yang detail Pak Kuko.
Iya, iya, Mbak. Ada. Enggak sih, Mbak. Enggak. Ya, ya, tadi tuh bilangnya Pak Marno itu bisa konsultasi kedua-duanya, tapi lebih condong ke Bu Esti dulu gitu katanya. Itu Mbak. Oke. Deh. Ya. Iya, Mbak. Mbak, untuk ya. Untuk tugasnya ini yang evaluasi akademik satu ini gimana, Mbak? Dijami atau maksud dikasih waktu atau bagaimana, Mbak? Setelah ini kan ada tugas evaluasi akademik satu tuh. Nah itu gimana maksudnya? Ya, itu dikasih waktu, Mbak, pengerjaannya. Atau harus? Ya. Ya. Gimana Mbak itu? Hari ini berarti ya? Hari ini ya? Ya ini ada tulisannya Mbak. Jika ya, Pak, apakah Anda yakin melakukan evaluasi akademik? Jika ya, Anda diberikan waktu 2 jam 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi akademik. 2 jam 15 menit. Tujuh. Absensi sorenya mulainya jam 3. Maksimumnya jam berapa? Kurang tahu. Oh gitu. Ini. Ada Mbak. Mbak, mau tanya untuk yang jadwal kegiatan aktualisasi, itu kan yang diberikan dari BKP2D kan jadwalnya tanggal 25 Juni sampai 9 Agustus. Nah, ya 25 Juni sampai 9 Agustus. Sedangkan yang kami di SD itu kan 6 hari kerja, kalau sampai 9 Agustus itu kan lebih dari 30 hari kerja itu bagaimana, Mbak? Apa mengikuti jadwal itu atau menghitung sendiri? Ya, kalau 25 Juni sampai 9 Agustus kan itu harinya lebih dari 30, Mbak, jadwal aktualisasinya. Lebih dari 30 hari. Iya, 9 Agustus. Iya. Iya. Iya.
Iya, jadwalnya dibuat selama 30 hari aja atau sesuai jadwal itu sampai 9 Agustus. Oh ya udah. Ya, Mbak, terima kasih. Iya, Mbak. Foto kelompok, Mbak. Ya, Mbak. Terima kasih. Setelah Aneka, berbohongnya ini, ketika tiga kaitan dengan apa materi tahap agenda tiga republik WOK sama manajemen ASN manajemen yang apanya yang anekanya per tahap ya. Okay. Tahapnya tidak harus lima-limanya, bisa tiga, bisa empat ya, bisa dua silakan, tapi semuanya ada di kegiatan, ada semua. Okay. Ada lima-limanya ada, tapi masing-masing bisa tergantung dari kegiatannya. Yeah. Itu nanti kalau di pelaksanaannya bisa menyesuaikan apakah ini terkait aktualisasi misalnya. Oh iya, ini ternyata juga terkait dengan yang lain, tambahkan pada saat apa namanya laporan akhirnya. Oh, okay. Kemudian kolom ke-6 kontribusi visi misi seterusnya perusahaan jarak jauh. Jadi keterkaitan kegiatan dengan visi misi kegiatan apa ya? Yeah. Ya, visinya apa? Visinya ini tadi. Kemudian ya, kemudian ya. Misinya, misi yang mana ada berapa? 13 misi ya? Misinya yeah. Apa? Misinya apa? Kemudian ini penguatan dan organisasi kegiatan ini, kegiatan satu ini memperkuat nilai apa? Yeah. Ya, ini inovatif, profesionalisme, kedisiplinan, atau yang lainnya. Okay. Nah, itu semuanya dibuat seperti itu, Mbak. Jadi mulai dari tahap apa, kegiatan pertama sampai dengan kegiatan yang kelima di pembagiannya, masing-masing tahapnya dibagi, kemudian outputnya ada output kegiatan, ada output tahap. Yang belum ada, yang belum munculnya output dari kegiatan. Yeah. Kegiatan mulai di bawahnya tahap-tahap. Iya, Pak. Gitu. Lanjut nih, Pak. Lanjut. Ya. Sepertinya ya, habis, Pak. Soalnya setelah ini kan jadwalnya saya belum. Iya. Karena tadi masih terkendala yang jadwalnya, tanggal 25 sampai tanggal 12. Tidak ada pembelajaran dengan murid itu lho Pak, diisi apa nggih? Ya, diisi apa kan. Kegiatan gurunya masih enggak libur tuh. Mboten. Nah, piket Pak, biasanya dijadwal piket Pak. Nah, iya, itu piketnya. Saya sebagai peserta laksana punya tugas menyiapkan apanya misalnya apa mempersiapkan misalnya yang terkait dengan ini, menyebabkan kegiatan yang tidak tergantung dari kondisi siswa. Siswanya tidak aktif, tapi gurunya ini aktif. Oh, okay. Okay, ya, yang dikerjakan mempersiapkan apa, kemudian
dan bagaimana nanti kan bisa mempersiapkan alat, mempersiapkan bahan, RPP begitu nggih Pak nggih. Ya, RPP sebagainya bisa. Nggih. Nah, kemudian pada saat mengajar, nah, di sini dengan mengajar. Nggih. Terima kasih nggih Pak. Nggih. Nggih, monggo teman-teman yang lain, terima kasih. Nggih. Saya coba lagi ya, Pak. Monggo, siapa ini? Pak Rara. Nggih. Sebentar, Pak. Bisa bisa. Sebentar nih main, sebentar kita. Dimo, Rara Saras. Belum bisa ternyata Pak. Belum bisa, ternyata. Monggo, hati. Ini sudah. Ya Pak. Nama judul? Ya ini Pak. Nah ini Pak. Ya, ya Pak. Judul lagi. Peningkatan minat baca siswa di kelas 3 SD 1 Kayan Kecamatan Juwangi. Oke, peningkatan minat baca siswa. Oke. Ya, Pak. Ya. Ya. Silakan suara Bro. Tujuan. Ini tanggalnya diselesaikan ya, tanggalnya. Tanggal nanti Pak. Ya. Jadi tanggalnya nanti saya isi Pak. Ya. Ya. Terus, kesan. Dinyatakan telah diseminarkan. Iya Pak. Iya. Dinyatakan telah diseminarkan. Coba ya. Ya, iya. Nanti hari tanggalnya tak sesuaikan, Pak. Ya. Ini pengujinya belum ada. Oke. Terus ini perakatannya, Mas. Ya. Satu, Bapak Bupati. BPSDM. Oke, Perolehannya lanjut. BKP2D, Bapak Rahadi Yanto, terus mentor saya. Ya, ya lanjut aja, Sven. Oke ya. Lanjut. Lanjut, daftar ya. Isi. Daftar isi, betul. Bab satu, Pak. Ini ya, belum ada profil fotonya, Pak. Ya. Nanti saya lengkapi. Tambah foto saya lengkapi. Mulai, oke. Mulai. End screen-nya itu yang mana, Mbak?
Baik, makasih Mbak. Atau bisa join sendiri, Mbak? Live meeting. Oke, Mbak. Perusahaan yang belum optimal. Ya, banyak kan apa namanya yang sing nyala kiswa di kurangi kalimatnya mas seperti ini, kurangnya aktivitas membaca siswa ini di apa di kalimatnya di dan ini lah. Ganti ya, Pak. Ya. Ini saya ganti, Pak. Terus lanjut. Dampaknya seperti ini, Pak. Biasa. Ini metriknya. Ini. Iya. Tuh, lancar, Pak. Motor. Ini sudah ada outputnya, Pak. Ini output kegiatan ini saya taruh atas ini, Pak. Ah, iya. Tapi ini tak mulanya ini tahapan ini di bawahnya, kemudian dikasih garis setelah kegiatan tahapannya di garis yang ada di bawahnya dari, tahapan garis, kegiatan yang ada di bawah datar, ya. Jadi setelah output kegiatan garis dari kolom 3, 4, dan 5 ini digaris. Kemudian di bawahnya mulai tahap. Tahap apa? Kemudian kolom sebelahnya tahap apanya? Outputnya apa? Kaitannya apa? Ini satu kotak. Satu garis lagi. Setelah selesai, digaris. Baru yang B. B-nya ini menyiapkan alat dan sebagainya. Kemudian apanya outputnya juga B apa, kemudian keterkaitannya anekannya apa, selesai digaris lagi nih, yang ketiga. Jadi masing-masing tahap itu ada keterkaitan anekannya. Iya, Pak. Tuh, terus mudah ya. Jadi ya, apa namanya garisnya
ini dari kolom 3, 4, 5 itu digaris. Jadwal saya seperti ini, Pak. Kemudian biru harus hijau. Kalau yang hijau itu kegiatan siswa. Mandiri, Pak. Yang biru itu ya, ya. Sama siswa. Ya. Masa membaca, duta baca, pot literasi, Nobita, Nobita apa? Nonton bareng dan bercerita, Pak. Nobita apa? Nonton bareng dan bercerita. Nonton apa? Nonton apa ini? Nonton bareng dan bercerita gitu, Pak. Nonton video nonton. Dan bercerita. Nontonnya nonton apa? Yo, kayak video edukasi gitu, Pak. Membaca terus nanti meringkas terus dibacakan di depan kelas gitu, Pak. Oh ya. Oke. Okay. Oke, Pak, lanjut. Yang oranye, Pak. Yang Lai. Kanan sendiri. Berbiru kan oranye. Ya. Oh itu yang penyusunan laporan, Pak. Oh, laporan. Penyusunan oh, ya. Finalisasi laporan dan penyusunan kredit. Ya. Ya, terus lanjut. Ini antisipasi kendala, Pak. Terus. Antisipasi kendala. Oke. Oke. Bisa, Pak? Oke, lanjut. Daftar pustakanya ini, Pak. Iya. Terus okay. Ini daftar riwayat. Coba. Oke. Okay. Ya, Pak. Sebelum di mana? Di SD satu kali di mana, Pak? Belum pernah, ya, Pak. Oh iya. Lulus kapan ya? 2016, Pak. Nah, 2016 sampai 21 ya, Pak. Sampai 19 ya. Sampai 20 ya. Ya, ikut orang ya, Pak. Kegiatannya apa? Ya? Ikut orang. Kerja gitu. Gitu. Swasta lah, luar negeri. Oke. Ya, gue mau di sini diperbaiki mau. Ini ya. Materinya ini diperbaiki untuk apa masing-masing tadi yang lama output kegiatannya sudah ada, hanya batas antara kegiatan dengan tahap itu ada garisnya, garis lurus. Ya, lurus masing-masing tahap, kemudian keterkaitan mata kuliah dan masing-masing tahap itu dibatalkan. Dan yang terakhir, kegiatan ini agenda 3. Ya, tadi sudah ada, Pak. Ya. Oke. Okay. Di diperbaiki. Iya, Pak. Coba lagi? Saya, Pak, belum menyerah, Pak. Oke, okay, silakan. Nggih. Okay. Para yang tidak menyerah. Tak kenal. Nah, bisa. Optimalisasi peran guru dalam meningkatkan minat belajar. Okay. Untuk judul bagaimana, Bapak? Apakah ya. Ada masalah? Jadi peran gurunya dioptimalkan ya. Oke, okay, bisa. Oke. Okay. Disusun oleh Rara Sarasmita. Oke. Okay.
Tujuan. Oh iya, tanggal lip itu ya, tanggal pengesahannya tanggal apa lagi? Iya, yang ini belum saya edit, Pak. Tanggal lip. Oh iya, masih 15 sih, 15 iya. Apa? 15 Juni hari ini, Pak. Ya, untuk percobaan di IT. Ya, oke. Di berbagi ya. Untuk pengujinya nanti, diberitahukan waktu akhirnya atau bagaimana, Bapak? Wah, itu saya enggak tahu. Biasanya beberapa hari pada satu ngumpul, ngumpul nanti. Pada mungkin apa? Sehari sebelum seminar ini diberitahu. Berarti emang harus dikosongin dulu seperti ini nggih, Bapak? Ya. Diisi ya boleh yang dibesak no. Ini perkataannya. Prakata. Mengajarkan musikul. So, untuk bagian akhir prakata itu apakah harus ini nama kemudian nip atau hanya ditulis penulis mawan nih Pak? Ya tulis ano nama dengan nip tangan. Terus ini untuk daftar isi. Ini untuk profil organisasinya, Pak. Belum ada fotonya. Terus tambah foto ya. Fotonya sekolahan. Visi misi, terus kemudian ada penguatan nilai organisasi. Saya ambilnya di peraturan bupati tentang nilai budaya kerja itu, Pak. Ini untuk struktur organisasinya. Okay. Apakah seperti ini, Pak? Okay. Ini karena gurunya sangat banyak sekali, Pak. Okay. Karena hampir semuanya juga mengerjakan. Ada 52, Pak. Oh ya. PNS semua, Pak. PNS-nya itu 48 kalau nggak salah. Atau berapa gitu, lupa. Ini meriah. Sekolahnya meriah. Ini untuk datanya. Karena kami ada siswanya 753. Jadinya gurunya banyak, Pak. Kelasnya ada 24. 24 kelas. 24. Untuk kelas 7, 8, kelas 8, 8, kelas 9, 8 kelas. Oh, banyak. Okay. Tugas fungsional guru ini. Ini tugas pokok. Ya. Guru, kemudian. Kemudian ada role model. Oh iya. Pak Bupati yang baru, Pak. Oh iya. Pak kenal. Said Hidayat, rasa ketemu. Ya, ya. Ya. Terus untuk rancangannya, identifikasi isunya. Rancangan, ya. Yang pertama ada kurangnya penanaman rasa percaya diri.
Kemudian ada kurang optimalnya efektivitas pembelajaran bahasa Inggris. Ada kurang optimalnya kegiatan ekstrakurikuler, kemudian rendahnya motivasi belajar siswa dan belum maksimalnya peran guru. Nah, untuk isunya yang saya pilih yang nomor 5, Pak. Yang nomor 5 ini. Yang belum maksimalnya peran guru. Tadi yang pertama dia ya. Kurang apa? Percaya diri. Kurang penanaman rasa percaya diri. Kurangnya penanaman percaya diri untuk belajar bahasa Inggris. Kurangnya penanaman rasa percaya diri. Sing kurang semua, Mak. Sing kurang. Kurangnya penanaman guru. yang kurang guru. Yang menanam atau yang ditanam? Guru kurang menanam, Pak. Nah, gurunya ya. Jadi ya. Tidak menyerahkan muridnya itu. Menyerahkan muridnya, tapi gurunya yang kurang. Okay. Ya. Yang lainnya sudah sesuai. Oke. Okay. Lanjut. Oke. Seperti ini, mana Pak. Mana yang dipilih? Yang dipilih saya yang paling bawah, yang nomor 5. Apakah yang mau ulang? Pripun, Pak? Apakah yang nomor 3? Atasnya ya, enggak maksudnya. Apa kalian oke mau rakyat tak tenggur oke lima oke kemudian bawahnya USG-nya USG oke ya kemudian ini analisis penyebabnya saya masih kurang paham Pak, apakah seperti ini boleh atau bagaimana, Pak? Ini gawainnya sekali lagi ya. Belum maksimalnya peran guru dalam pendekatan ini. Kemudian penyebabnya guru kurang memotivasi siswa. Maksimalnya peran guru. Guru kurang optimal mengajar. Minat siswa belajar bahasa Inggris masih kurang. Ini minatnya siswa. Kalau ini jangan minatnya siswa lah. Iya, apa namanya? Tadi diperbaiki yang minat siswa ini. Media pembelajaran masih kurang. Belum tersedianya perangkat audiovisual yang canggih. Kemudian perangkat audio. Akhirnya ini, sini ada di sini, ini yang di sini, Pak. Perangkat audio terbatas. Kurangnya komunikasi dengan guru lain. Siswa belum menjadi pusat pembelajaran. Oke. Putus. Salah apa ya? Siswa kok belum menjadi pusat pembelajaran? Ini tandingan kalimatnya. Maksudnya apa ya? Siswa belum menjadi pusat pembelajaran. Penyampaian materi masih monoton. Tidak adanya penyampaian dalam pembelajaran. Oke, waduh. Di barang di mana Ibu Rara putus paling Pak sinyalnya putus ya. Ini di
Rumah masing-masing apa di bila kumpul di mana nih? Masing-masing Pak, ada yang di rumah, ada yang di PT. Oke, mana mana? Kumpulnya? Gimana Bu Rara? Koneksinya terputus, Pak. Ya. Mau disambung lagi apa biar lebih bagus? Oke. Ini tadi yang mana Pak yang perlu diperbaiki? Begini, siswa belum menjadi pusat pembelajaran ini maksudnya gimana? Siswa belum menjadi pusat pembelajaran ini maksudnya itu maksudnya, guru lebih fokus gimana ya, pusat pembelajaran itu masih sama guru. Kayak misalnya belum dua arah. Misal guru masih menanamkan metode ceramah seperti itu, Pak. Oke, okay. Kalau ini jangan pusat pembelajaran ini kan siswa itu pusat pembelajaran jawab. Jadi kalau belum ya salah emang, tapi jangan sampai menjadi tidak menjadi pusat pembelajaran. Kalau bisa jangan inilah ini jangan. Karena pusat pembelajaran kita adalah siswa ini supaya pinter gitu. Okay. Jadi pusat. Jadi siswa itu selalu jadi pusat pembelajaran. Kalau tidak salah kita aja memang. Okay. Ya. Yang lainnya saya kira sudah cerah. Menyampaikan mutahari yang menonton, kurang manfaat media audio visual, tidak ada yang berbeda. Ya, tapi yang ini perlu mendapat perhatian. Jangan disebutkan siswa belum menjadi pusat pembelajaran karena sekolah itu pusat pembelajarannya di siswa. Berarti dihapus aja enggak, Pak? Enggak, hapus aja lah. Enggak diangkat, Pak? Diangkat ya di kegiatan dia, Pak? Berapun. Oke. Selanjutnya apa? Ini selanjutnya. Selanjutnya dampak bila isu tidak diselesaikan. Ada tiga dampak, Pak. Ya, oke. Okay. Yuk. Ini gagasan pemecahan isu. Okay. Gagasan pemecahan isunya ada 5. Yang pertama membuat mading bahasa Inggris, kemudian membuat kamus mandiri siswa. Jadi nanti misal ada kata-kata yang siswa kurang mengerti, nanti saya meminta siswa untuk mencatat di buku. Catatan itu buku khusus gitu Pak untuk vocabulary atau kata-kata. One new one sentence ya, membuat kamus mandiri siswa. Yeah. Kamus mandiri siswa ini yang buat siapa nih? Siswanya Pak. Kamus mandiri. Yeah. Itu buku okay. Catatan. Oh ya. Buku catatan yang isinya bahasa Inggris beserta nanti artinya apa itu Pak? Itu saya menyebutnya kamus. Pembiasaan English Day atau beberapa hari berbahasa Inggris. Ini hari apa nih, Pak? Selasa. Ini ada harinya, ya? Biasanya sesuai jadwal, Pak. Hari Selasa atau kalau tidak hari Rabu. Satu minggu satu kali. Rara sih, apa sih? Nangani berapa kelas nih?
Saya? Tiga, Pak. Tiga. Melaksanakan pembiasaan kegiatan English Habit. Halonya? Yeah. Isinya apa mau? Isinya apa ya? Apa? Baras? Isinya apa? English Habit itu? Ya, isinya apa di? Oh ya? Judulnya apa? Judul. Ini Pak. Optimalisasi yeah. Peran guru dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa. Ini kalau di lima gel ini sudah anu minatnya kira-kira bisa lebih meningkat kira-kira. Semoga Pak. Ya kan. Karena kita bagaimana kita meningkatkan peran guru untuk meningkatkan minat ya. Karena harapannya ini semakin meningkat semakin matching ini yang buat siswa juga iya Pak guru mengarahkan matching siswa oke sekarang anu metrik mungkin tain jamie. Ya, nah ini sudah benar nih. Metriknya seperti ini. Sumbernya ini inisiatif yang berinovasi. Sumber inisiatif. Kemudian terbentuknya meeting bahasa Inggris. Berkonsultasi dengan mentor. Oke. Kok mulai deh. Oke. Kegiatan pembuatan metik ini memberikan kontribusi pada misi ketiga dan visi dan misi ya, dengan bukan misi dan visi. Visi dan misi, misinya dulu. Setelah visi baru misinya. Berhasil dengan mendukung pekerjaan dengan menerapkan sikap santun. Musyawarah inovatif, oke. Okay. Kira rasa kota anu, rasa kalimat saya, berkonsultasikan, jelas ini mesti anu. Sayanya pasti ikut lah. Oke, ini dijalankan oleh peserta. Jadi dari publik dengan berkonsultasi dengan sikap santun. Tidak perlu sayanya tidak perlu ditunjukkan. Keterkaitan mata pelajaran. Yang lain juga begitu nih, bukan saya semuanya. Oke, terus bawahnya, coba nanti diperbaiki kemudian, bawahnya lagi Pak. Oke. Yang mana Pak, nomor berapa Pak? Ya, di bawahnya, nah itu, nah. Oke. Nanti kalau sih, dalam membuatkan program berdiskusi terlebih dahulu. Oke. Ano? Takut kegiatan kedua? Kegiatan kedua, oke. Ini informasi di inisiatif ya. Sebutnya inisiatif. Inisiatif. Apa namanya? Perintah atasan atau mungkin TUSI.
garisnya itu di sini, Pak, mulai batas apa namanya kolom 2 dan 3. Jadi garisnya duanya dihilangi. Garis di kolom 2 itu di bawah tulisan inisiatif itu ada garisnya. Garisnya dihilangi. Oke. Oke. Jadi diupayakan ya kerjanya dihilangi karena ini satu kegiatan itu ruangnya dari bawah itu. Ya. Hilang ya. Pak, nanti saya coba lagi. Nah, ini hilang lagi ya. Ini soal inisiatif Pak. Bukan yang di sini, ini sudah betul lah sih, ini sudah betul semua. Cuma yang di bawahnya kamus mandiri siswa sumber inisiatif, ada di bawahnya itu kan ada garis. Itu harusnya hilang garisnya. Nah, gitu. Yang atas juga, enggak bisa lihat. Satu, yang pertama. Button. Di? Oh, enggak ada ya. Oke. Oke, sudah benar, Pak. Ya. Nanti isinya di semata lagi. Disesuaikan di apa? Dirasa-rasakan dan ini benar. Ya. Oke. Lanjut sampai bawah. Sampai jadwal. Oke. 4, 5. Oke. Untuk jadwalnya saya filenya terpisah, Pak. Karena ini hanya sampai daftar pusat. Ya. Hanya sampai F. Oke. Usahakan terus. Misalnya, mana? Oke. Okay. Banjar Negara 94. Oke. Okay. Oke, Pak. Sambun. Jadwalnya ringan ya? Jadwalnya ada, Pak. Cuma terpisah. Oh, ya. Jadi keluar dulu ini dari apa sharing keluar. Oke. Masih mau lihat jadwalnya Pak? Apa cukup? Cukup Pak. Jadwalnya tidak ada masalah? Jadwalnya tidak ada masalah? Okay. Belum tahu Pak, saya belum yakin sama jadwalnya. Oke, okay, apa-apa ya? Libur. Ini merah semua. Libur Pak. Liburnya? Libur SD? SMP. Libur semesteran. Libur SMP maksudnya. Ya, tapi kan gurunya libur. Okay. Gurunya apa libur? Boten, biasanya piket, Pak. Ya. Nah iya, karena guru libur, jangan merah semua. Yang libur ini hanya siswanya saja. Okay. Ya, misalkan ini ya, liburnya hanya hari Minggu saja. Okay. Dan hari besar. Yang lainnya, kan tidak ada tidak merah seperti ini. Ya, sesuaikanlah ya. Oke, Pak. Oke, gitu. Teman-teman sekalian dari
kelompok angkatan berapa? Angkatan berapa? 4 Pak. 60 ya? 70. Kelompok angkatan 70 kelompok 4. Nah, ya. 70. Ini kita sudah melihat berapa tadi? 4 atau 5 tadi ya. Untuk sebagai contoh tadi, tolong disesuaikan dengan tadi apa yang saya sampaikan. Jadi kalau belum diperiksa, nanti pada 5 hari kemudian kita lihat perkembangannya berapa. Okay. Demikian, Ibu dan Bapak sekalian, ini karena saya jam 1 ini harus saja isi dengan yang lain, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan bahan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Nun. Salam. Terima kasih ya. Oke, Pak. Ya, lift dulu. Terus apa? Sudah. Ayo, evaluasi. Evaluasi, Mbak. Nggih. Anak contoh soalnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coachnya yang WI hari ini ya, kecuali kelompok 2. Untuk evaluasinya ini nanti gimana Bu, langsung ke kolab jam? Atau istirahat dulu? Atau istirahat? Maksimal jam 4. Oh, ada waktu yang gitu. Digital learning itu sampai kalau dijadwal jam 6 itu Bu. Iya, iya, kalau nggak salah jam 4, kalau nggak salah. Mbak, maaf mau tanya. Itu tadi nanti kayak yang evaluasi kita mengunduh soalnya dulu, dikerjakannya online baru dikirim gitu atau offline? Kalau misal nanti jaringannya terkadang koneksinya terputus gitu, nanti ngaruh nggak, Mbak? Soalnya, ya, Terus gimana Mbak solusinya?
kalau tiba-tiba hilang sendiri gitu. Okay. Sudah selesai sih. Ya, Selasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.